Sebuah CCTV memperlihatkan kejadian di mana seorang ibu-ibu hampir bertabrakan dengan bapak-bapak di sebuah perempatan, pada hari Kamis, 21 Juli 2022, sekitar pukul 12.47 waktu Indonesia Barat. Video yang dihimpun dari akun Instagram Dashcam Indonesia, melalui rekaman CCTV tersebut memperlihatkan detik-detik seorang ibu-ibu yang mengendarai motor hampir bertabrakan dengan bapak-bapak di sebuah perempatan. Menurut informasi yang didapat, ibu-ibu tersebut hendak keluar dari gang, karena tidak melihat sekitar ketika hendak keluar dari gang. Ibu-ibu tersebut nyaris bertabrakan dengan bapak-bapak yang melaju cukup kencang di perempatan tersebut. Hingga video ini dibuat, belum ada informasi terkait identitas kedua pemotor tersebut, serta belum diketahui lokasi tepatnya kejadian tersebut terjadi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!